Oh, ni nakal, sorry. Kita ambil ni lah terakhir dengan ni. Dia kata kita, tuan surat ni kata, kita masuk nak pergi belilah di satu kedai tu. Kamu dia tuan kedai tu cakap kasar. Cakap kasar dah baikkan. Kok mana dia tu nak jual ke tak? Tak sifat dia dah. Ha, dia tak kena sikit tawar lebih-lebih ke. Hanya mari perasaan dah. Tu dia. Orang letak 100 tawar 20 dah kamu lah. Tak itu kan? Pak kata kawan baikkan kalau kena demo orang jual lah Hanoi. Ha, ya gini pula. Kita nak hukum orang baikkan itu boleh juga. Tapi untuk nak kenal kita kena balik oleh kita. Ya kalau bakar tak balik ya hangit sebelah. Kena balik dah. Ha, kita balik. Balik kan? Pak apa boleh dia baikkan? Tetap ayah lagi kita. Baru ayah sebelah. Ini kita pakai tak ke lah saya nak jual rumah semua. Masa apa? Okay, dia kena orang gila. Bukan orang jual. Orang jual, ah, sila masuk. Ah, ni barang malak-malak ni tak payah. Masalah. Tak itu kan? Ah, tu orang nak jual yang pandai lagu tu. Nyata pakai pak cilik kita tak kena cara. Biarlah. Ah, tak sah hoyak lagi tu. Tu hoyak lagi demo pakai je betul. Ah, cakap kasar pakai. Apabila cakap kasar pakai, maka kita kata. Kata apa? Kata dalam hati ya weh. Dia tak berani nak kata luar kan? Tak. Kata dalam hati, kata mana? Aku tak akan masuk ke dalam ni siapa bila-bila. Ah, ha, tu dalam hati ya tadi. Dan sekarang ni 5 tahun dah. Oh, tu juga ni. 5 tahun dah lebih kurang tu. Ada masuk lagi? Saat adakah kita duduk di dalam dosa kerana ada sifat duk dendam dalam hati itu. Ah, dia nak situ dek. Yalah pada asal dendam itu tak boleh. Nah, apa pula dia gini? Ah, dia dalam hadis sebut bukan? Tak boleh kita tidak bertegur, tak bercakap sama-sama saudara lebih pada 3 hari. Ini ulama tangguh hadis ni am, tapi maksud ditaksikan apa tu? Hak kata tak boleh bertegur lebih, tak bertegur lebih pada 3 hari jika kerana hazin nafs, semata habuan nafsu. Ni kita baikkan yang baik nafsu lah tu. Dah main kemarah hab denda. Maka kerana nafsu ini, ya, seelok kita pergi. Pakai dia mana tak tahu apa. Kita ada di sore ya. Nah. Alah, dia mahu pun tak kenal mana kita tu tak. Bahkan kalau kenal pun tak tahu kita ada atau apa. Nanti kata lah hati ya. Bahkan kalau kata luar pun. Nah. Berdenai ni dia tak boleh. Berdenai kerana hazin nafsi. Adapun marah kerana agama tu tak apa. Marah kerana agama. Dia tu apa dia? Tak semaya dia. Kita suruh tak semaya. Kita marah dia kerana tu. Ya semaya bila tak apa. Hati apa yang kata? Tak apa tu. Siapa bila pun tak apa. Dia panggil tu kerana agama. Yang lain lah. Maka kalau kerana semata-mata nafsu itu. Seeloknya lebih lagi kita tak ada kata apa di mulut tu dah. Orang pun tak tahu saja kita ya. Jadi makna demo nu bekai, demo nu kasar, kita perangai uduh. Ni pola. Oh no. Ni pun tahu tak? Tak ada asyik lagi tu. Malahkan lagi hari tu lah, orang tak tahu lah. Gitulah dinasihatkan tu begitu.